Nanti yang jaringan kabel biasanya itu namanya wifi-nya sahabat, terus yang bawahnya nanti akan ada password wifi akan terlihat sahabat. Berjumpa lagi di channel Den GCS. Kali ini saya akan ngasih tutorial bagaimana sih cara melihat kata sandi wifi yang sudah terhubung. Jadi kita bisa mengetahui password wifi-nya sahabat ya. Akan saya beritahu, caranya sangat mudah sekali untuk sahabatku mungkin yang lupa password wifi-nya apa ya. Kali ini saya contohkan, sahabat tinggal buka saja di pengaturan seperti biasa, pengaturan, terus sahabat pilih saja koneksi. Setelah seperti ini, sahabatku tinggal klik saja yang namanya wifi ya sahabat. Yang namanya wifi, terus kita klik saja sahabat seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, sahabatku tinggal pilih saja di HP sahabat itu yang pojok sendiri ya, atau diketik wifi-nya. Kalau tidak bisa diketik wifi-nya, sahabatku tinggal klik saja di bawah, di sebelah ya, pengaturan. Soalnya kan kalau HP sendiri-sendiri sahabat, terkadang ada yang diketik bisa, ada yang tulisannya pengaturan ya. Disesuaikan aja dengan HP sahabat ya, yang pastinya sahabat bisa masuk di pengaturan wifi-nya seperti ini ya. Jadi untuk sahabatku, cara yang kedua sahabatku tinggal klik saja barcode di bawah ya, klik barcode, terus setelah seperti ini sahabatku tinggal disimpan saja ya, tinggal disimpan. Setelah disimpan sahabatku, setelah disimpan sahabatku keluar saja, terus masuk ke Chrome. Setelah di Chrome, sahabatku tinggal klik saja yang namanya zing.org ya. Kita contohkan lagi seperti ini. Z sahabat, Z X I N G terus .org ya. Setelah seperti ini sahabatku tinggal klik saja. Nah, setelah seperti ini akan muncul seperti ini sahabat. Setelah muncul seperti ini sahabat, klik saja pilih file, masukkan barcode tadi, kita klik. Setelah seperti ini sahabatku kirim. Nah, nanti akan muncul sahabat password wifi nya ya. Karena saya ini tidak terhubung sama wifi ya, karena wifi nya orang, jadi saya tidak tahu passwordnya apa ya. Jadi ini untuk mengecek password nanti yang jaringan kabel biasanya itu namanya wifi-nya sahabat, terus yang bawahnya nanti akan ada password wifi akan terlihat sahabat ya, karena ini saya tidak terhubung dengan wifi ya, tidak terhubung. Dicoba saja sahabat, cara ini work, berhasil 100%. Caranya sangat mudah dan cepat, bisa dicoba untuk sahabatku yang terhubung di wifi, bisa dicoba cara ini, pasti akan kelihatan passwordnya. Semoga informasi ini membantu sahabatku yang sedang mencari, dan semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Cukup sekian dan terima kasih.